berapa orang? Masih ingat kawan? Gak ada yang butuh kecuali ya? Gak cukup setahun yang waktu di sini pertama kali dulu kan? Gak ada ya? Sampai pun makan ya? Iya. Berapa? Vaksin yang diberikan kepada siswa. Untuk hari ini dari Binda Sumut membawa 12.000 vaksin. Itu akan kita lakukan 6.000 di Deli Serdang, 6.000 di Sergei. Memang untuk vaksin yang dibawakannya adalah prioritas untuk siswa, untuk pelajar. Nah, sementara yang di Deli Serdang memang ada yang untuk masyarakat secara door to door. Vaksin ini kita pergencar ya. Ini untuk tahap kedua, untuk dosis yang kedua, lanjutan kami yang dosis kedua agar terjadi kekebalan komunal dan keamanan untuk para siswa untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ini khusus untuk tingkat SLTA, Pak? Untuk sementara kan kita SLTA, tetapi juga ada yang SLTP. Untuk target selanjutnya di mana nanti Pak rencana? Untuk target selanjutnya kita masih lihat, kita akan coba lihat di sekitar kota Medan, mungkin Langkat, Sergei, Deli Serdang, Binjai, yang mengelilingi kota Medan, karena itu yang paling penting. Kali ini Pak, ada berapa siswa yang disuntik? Untuk kali ini ada untuk, berapa siswa? Untuk kali ini kita menyiapkan sekitar 4.000. Nah, mungkin besok nanti kita siapkan lagi untuk yang 2.000. Sejauh ini tidak ada kendala Pak dalam proses vaksinasi sendiri Pak? Saat ini tidak ada, sampai saat ini tidak ada kendala. Vaksinator terdukung oleh Pak Bupati, untuk tenaga vaksinatornya dan juga para kepala sekolah yang mengarahkan siswa-siswanya untuk melaksanakan vaksinasi di tempat-tempat yang sudah kita tentukan. Thank you.